Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya laporkan dari Masjid Jamik Nurul Rasyid Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji, bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 diadakan acara Nuzulul Quran yang langsung dihadirin oleh Bapak PJ Bupati Lombok Timur, Camat Labuhan Haji, Kapolsek, dan Ramil, Lurah Kades sekecamatan Labuhan Haji, dan semua komponen masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selesai sholat tarawih tepatnya malam Ahad. Ketua Panitia, yang sekaligus Ketua Pengurus Masjid, Jumadil SCP dalam laporannya bahwa acara Nuzulul Quran ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua komponen masyarakat serta Pemdes Teros atas terselenggaranya kegiatan ini, demikian juga atas kehadiran Bapak Penjabat Bupati Lombok Timur, bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan santunan anak yatim piatu, donor darah dan lain-lain yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kemudian dalam kesempatan itu Penjabat Bupati Lombok Timur M. Juaini Taufik dalam sambutannya memberikan semangat persatuan dan kesatuan dalam menjelang Pilbup bulan November tahun 2024 ini, serta PJ Bupati memberikan hadiah sebuah laptop dan printer kepada pengurus masjid untuk pelayanan administrasi lebih optimal ke depannya, pelayanan induk penduduk BPJS serta penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani Lombok Timur sebagai bentuk perhatian kepada para petani, khususnya para petani kita di daerah Lombok Timur ini. Sementara pengajian umum Nuzulul Quran disampaikan oleh Tuan Guru Latif S.Ag. Isi pengajiannya tentang pentingnya peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian acara ditutup langsung dengan doa bersama.
Demikian Adhar melaporkan. Semoga kita semua sehat selalu menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.